Biasa keliru. Iya, sesaat lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama di partai kedua. Di sana yang memimpin ada Mas Connor dan dibantu oleh kedua rekan asistennya, ada Bung Keri, Bung Alon. Sudah dilakukan pembunuhan di sana. Umpan tarik ke belakang ke nomor 13. Langsung saja ke daerah penjer. Shooting keras tadi. Ada Bung Arman di sana. Tentu dari sang juara bertahan. Kita saksikan saudara-saudara, umpan pendek saja tenang peluru. Keras sekali membentur babak lain. Lagi-lagi nomor 13 atur serangan ini tengah. Langsung umpan ke Raven Jair. Untung ada penyelamatan yang dilakukan oleh babak lain di sana. Ratun tenang saja sang penjaga gawang dari sang juara bertahan. Didatangi oleh ada sang helikopter di sana, arahkan terbang. Siapa yang dituju nomor 71 maksudnya? 77 maksudnya. Kami dibiarkan begitu saja oleh pemain dari nomor 12 hingga mendapatkan hadiah umpan ke dalam saja. Kembali umpan ke dalam. Pendek saja. Apa yang terjadi? Nampaknya hands down. Jangan jual ada beliau bebas di sana. Nomor 13 ambil ancang-ancang, langsung jauh depan. Siapa yang dituju? Dan nomor 9 menjaga kawat ketat oleh nomor 4. Ada Bung PC langsung saja ke nomor 12. Sang El Capitano. Namun umpannya tidak terarah tadi. Coba dilakukan oleh anak-anak dari sang juara bertahan. Lagi-lagi serangan bebas yang begitu jauh ini sekitar 200 meter. Mampukah? Yang pertama langsung saja depan. Aman mudah saja diantisipasi oleh teman-teman dari nomor bebas. Yang daerah pun di sana umpan terus. Lagi-lagi daerah pun mencoba. Namun dijaga ketat oleh 1, 2, 3 pemain sekaligus. Lagi-lagi daerah pun mendapatkan peluang emas. Langsung saja ke arah mulut gawang. Kau mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang. Penyelamatan yang luar biasa sekali. Ada nomor punggung 13 di sana. Coba dibayang-bayang oleh Emma. Nomor punggung 30. Luar saja. Bau. Langsung saja tadi jauh depan. Hanya menghasilkan pelan gawang saja. Bukan yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bung Jack. Dan nomor 3 di sana kerjasama dengan nomor 7. Langsung saja ke lini tengah. Untung ada Bung Jack. Ada Boy di sana. Terbaik nomor 10. Lagi-lagi Bung Ellen di sana. Melakukan peruncung loh. Kompas ya. Lagi-lagi melakukan serangan dari lini pertahanan. Kobang memori bebas. Sekan hadiah dengan guru. Ya, sebagai baik terima kasih dari bro. Bawa kerjasama lama bro. Demi melancarkan permainan pada sore hari ini. Ya, stabilita hari ini untuk para penonton. Hari balik, stoi dore, tilo itu hakim garis rey. Ya, tidak kembali Bung Raffin sendirian di sana umpan terbang. Ada Bung Ariman mencoba. Lagi-lagi Bung Ariman terlalu terburu dan terlalu bernafsu tadi.
Balpoy, balpoy, balpoy. Rosane Morti, gira. Harapan mencoba. Namun pemain-pemain dari lagi gurunya sendirian di sana. Awak kita oleh 3-2 pemain sekaligus. Ada nomor punggung 13. Coba untuk penyelamatan yang luar biasa sekali dilakukan oleh Emma. Avenger sudah saksikan apa yang terjadi. Saksikan nampaknya Hansdan. Ruko guru, ruko, ruko. Bukan oleh Bung Diem. Nomor punggung 11. Iya, para penonton perempuan. Saksikan inilah yang menjadi peluang pertama sekaligus peluang emas yang didapatkan oleh memori bebas. Buka robek jaring dari sang juara bertanding lewat tendangan bebasnya. Ada Bung Ariman nomor punggung 13 dan dipagar petis langsung oleh 4 pemain sekaligus dan saudara Bung Ariman keras sekali. Keras bola bola. Terlalu keras tadi percobaan yang dilepaskan oleh Bung Ariman. Namun bola melayang tinggi di atas udara Mister Gawang maksudnya, hingga menghasilkan tendangan gawang saja. Arang Ratu langsung cedari arahkan ke depan. Di sana ada Emma sapu bersih oleh nomor punggung 13. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Dia akan dibuka apa yang terjadi sekarang-sekara. Tampaknya terlalu tinggi mengangkat kaki Bung Ariman sehingga mendapatkan hadiah dengan bebas ataupun tendangan gawang sana. Jet mengatur serangan langsung arahkan ke depan ke baris pertahanan dari bebas terjaga dengan baik. Berlarian cepat yang tutup sendirian berlarian langsung arahkan ke depan. Namun dibuang saja oleh Bung Owen tadi nomor 4. Penyelamatan yang sangat luar biasa sekali. Dengan peluru pertama kalinya sudah dilakukan jauh arahkan ke depan. Ada nomor punggung 13, nomor punggung 30 maksudnya. Namun dihadang langsung oleh Jack Zayat, namun bebas. Suruh Dae! Daerah pun junior. Namun, sangatlah luar biasa sekali antisipasi yang dilakukan oleh Terbebang di hadang dan dipotong saja oleh Emma tadi. Panau. Apa yang terjadi? Perang ke dalam. Dapatkan oleh sang juara bertahan. Ada Bung Eyan di sana. Bayang-bayangi satu lawan satu Bung Eyan. Siapa yang dikutu di sana? Namun di jaga kereta boleh Bang Boy laku pilar pertahanan dari memori bebas memperang ke dalam ke nomor Bung 9. Kontrol yang tidak baik yang dilakukan oleh nomor Bung 13. Lagi-lagi apa yang terjadi? Hadang dari belakang tadi Mas Eyan yang dapatkan hadiah bebas saja. Ada nomor punggung 5 umpan ke tengah yang kita terarah tadi. Namun ada nomor punggung 7-7 di sana ditenggol Kobaro dipagar langsung oleh main dari sang juara bertahan. Apa yang terjadi? Main keras sekali Bang Eyan. Ikan sang juara bertahan hampir merobek jaring dari memori bebas. Saksikan apa yang terjadi. Ya, kena nari Pak, karena berhubung lapangannya masih kecil ya teman-teman ya. Jadi tertib dan lancarnya keselamatan yang paling diutamakan. Ya, sekali lagi keselamatan ya.
yang terjadi dengan pemburu saja ada bulu yang di sana ambil langsung arahkan ke milik gawang apa yang dituju, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali dengan gawang. PT enggak syuting. Langsung saja ke tengah. Siapa yang dituju namun tidak ada yang menjemput bola di sana. Rafael maksudnya sebelum tujuh kerjasama dengan Ruan yang sangat luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Terjadi jual beli. Gagal. Dikit lagi. Pengalaman dilepaskan oleh Ruan. Wey, Ibo. Lainan naik pandai, Didi yang bina. Didi yang bina pandai. Kembali nomor pun tidak akan mencarikan. Namun tidak ada rekan yang tertuduh di sana. Ada Bang Ema. Bang Ema. Satu lawan satu dengan nomor 24. Kemudian perang ke dalam. Dilepaskan oleh nomor bebas. Kembali ini perang ke dalam. Ada Bang Rafin. Potong saja oleh Bang Zaiba di sana. Lagi Bang Zaiba. Bayang dituju Bung Baba. Ada Bung Ries. Penyelamatan yang luar biasa sekali. Lagi-lagi nomor 77. Akan juar sendirian di sana. Apa yang terjadi? Namun menjadikan Barafe luar biasa sekali. Pertandingan pada sore hari ini di partai kedua yaitu pertandingan klub raksasa yaitu klub-klub Sanjar bertahan Suratana. Apakah yang akan terjadi kemenangan pada sore hari ini kita saksikan bersama-sama. Ada Bung Barafe peluang kedua kali. Lakukan tendangan bebas, pagar betis sekali dua orang sekaligus, langsung saja ke depan. Kaum tendangan yang tidak berkeras tadi, apa yang terjadi? Di bola nabi. Mendapatkan hadiah kartu kuning. Luar biasa sekali. Menjek arahkan ke depan. Miras itu kalau buka. Apa yang terjadi? Roma lagi bola dikuasai oleh Ongo FC Sanggora Bangar. Bapak Daya di sana. Namun salah tadi yang dilakukan oleh Bapak Daya. Akan mencarikan empang terobos sana. Lagi-lagi. Kita saksikan. Dan yang dibangun oleh anak-anak dari Memang Bebas. Mencada empang pendek tarik ke belakang. Langsung saja depan di sana ada Guru Ewe. Ada Ema di sana mencoba. Lagi-lagi Ema. Satu tadi Ema. Perang dalam saja. Oh, ada ini malu orangnya dan juara win. Jogom tato ina demi dia. Ia kita kembali lempang dalam. Sudah dilakukan arahkan ke lapangan. Tanah ada Bung Aiman. Menjaga ketahuan nomor 27 di sana. Tadi body charge di sana. Luar biasa sekali antisipasi. Sanggara bertahan. Kita kembali dengan penjuru pelan saja Bung Aiman ke nomor 25. Lagi-lagi. Sama yang sangat luar biasa sekali. Tarik ke belakang. Ruku Gro. Luar biasa sekali jalan bertahan. Ada Tumbang. Dari Guru. Ada Ema di sana, siapa yang dituju? Ema ke Guru Ema juga. Apa Elem? Namun bola meninggalkan lapangan hingga menghasilkan perangan. Kok apa di sini? Kok apa di sini?
Ya, ketahui tidak yang ketahui Sulaiman dan Bakut saja, Pak. Iya, sudah dilakukan. Kata bola. Bola meninggalkan lapangan. Rugi nampaknya. Gawan saja. Kemudian. Langsung ke daerah penjir. Kemudian daerah penjir. Bukannya di sana. Lagi-lagi daerah pen. Apa yang terjadi? Bola putih. Berapa kali mendapatkan hadiah teringan bebas? Pagi, anak-anak memori bebas ini adalah peluang yang ketiga kalinya, yaitu peluang emas lagi-lagi didapatkan oleh memori bebas. Balu daet, balu. Buka memori bebas ini, bawa nama baiknya, tapi menambah angkanya. Bukan daerah pereksekutor di sana tenang bebas. Ikut lagi melenceng di Mister Kinggawan. Tinggal beberapa senti lagi, saudara-saudara. Ada Bung Rien di sana. Langsung saja harapan terbang. Di sana ada Bung Rien. Namun bola terlalu deras tadi. Sehingga tidak mampu dikejar oleh Bung Rien. Hasilkan terangan gawang saja. Langsung saja bola melambung tinggi di atas udara, saudara-saudara. Selamatkan lagi-lagi bola. Bola di atas udara. Jadi, dorong di sana yang dilakukan oleh nomor 25. Nei, Emma! Hanya dengan bebas. Saksikan siapakan yang melakukan eksekutor. Lewat terangan yang begitu jauh ini. Sekitar 50 ataupun 50 meter, saudara-saudara. Buka di peluang yang sangat jauh ini. Bung Jack lakukan eksekutor keras kali. Bung Jack namun bola lumayan di atas Mister Gawang sekitar 4 atau 5 meter. Jauh sekali harapannya. Luar nomor 5 masih nomor 8. Ya, kita kembali ke lapangan. Sekali luar biasa sekali mencoba melewati nomor 25. Namun umpan terobos tadi tidak ada rekan yang menjemput bola di area pertahanan memori bebas. Lagi-lagi daerah pen berputar mencari rekannya di sana melebar ke sektor pertahanan. Namun informasi masih dari memori bebas. Nomor punggung 5 ditarik keluar. Berikan kesempatan ke nomor punggung pilar. 8. Ya, masuk nomor 3. Ya. Yang perang di dalam kita kembali. Ada Bung Eyen di sana. Coba Bung Eyen. Bukumuro. Ada hanya teman bermasuk. Cukup pergerakan yang luar biasa sekali Bung Arya. Untung ada Bung Jep. Sekali dekat gawang kita saja oleh sang penjaga gawang hafal oleh gawang ini. Langsung saja senter Bung di arahkan depan. Di sana ada Bung Emma. Umpan terobos sana banyak bermasuk. Apa maksudnya? Bayang-bayang oleh Bung Emma. Ruang lagi mendapatkan lempar dalam. Guru Ruku Soi. Lagi-lagi apa yang terjadi? Dijatuhkan oleh nomor punggung. Dema. Lagi-lagi peluang emas yang didapatkan oleh sang juara bertahan. Saksikan. Ada Bung Zed di sana. Coba umpan lambung ke depan. Lagi-lagi Bung Emma. Terjadi serangan di lini pertahanan memori bebas. Udah saja dilepuh dari pemain memori bebas. Ada darah Bung Zed. Reja sama yang sangat luar biasa dengan nomor 27. Ada
Saksikan Argung Ariman bisa mencoba berputar. Menuju langsung ke depan. Untung ada nomor punggung 7. Lagi-lagi serangan. Saksikan umpan melebar ke sektor kiri. Datang! Apa yang terjadi? Mana skor? Iya, kita saksikan. Kick-off babak pertama di partai kedua sudah berakhir. Nantikan kick-off babak kedua. Dua sesaat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak kedua di partai kedua ini. Tunggu Arman telah sesuai ke nomor 12. Langsung seperti Arya. Lagi-lagi dipotong di Ema. Ema di sana umpan sama Guru Eng. Lagi-lagi. Guru-guru. Lalu lewat tadi. Bung Ema. Pengendawan saja. Nomor 13 jauh arahkan depan. Tandu saja oleh. Dari sentra bertahan. Malam lagi ada nomor 4. Nomor 30 maksudnya. Namun tidak ada kawannya di sana. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Ke nomor 10. Para penjual umpan terobos ke nomor 12. Namun penyelamatan bola yang sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bung Owen. Lagi-lagi ada Bung Ilma. Bayang-bayangi. Biasa sekali Bung Jack langsung saja ke depan. Tenang. Bung Jack lagi-lagi Bung Jack. Tidak penyelamatan yang sangat luar biasa sekali Bung Jack. Memperebut bola udara sana. Becis. Apa yang terjadi? Lagi-lagi lemparan ke dalam yang dekatkan oleh bebas. Lampung Jor. Untuk ada Bung Jack tadi. Namun kecepatan yang sangat luar biasa sekali dilakukan oleh Ema tadi. Luar biasa sekali nomor 13. Ada berdaya di sana. Lagi-lagi ingin merebut bola. Cukup tengok belahan Bapak. Ada Eba lagi-lagi. Tadi berebutan bola dengan nomor 8. Umpan pendek saja. Langsung dijaga ketat oleh dua pemain sekaligus Bu Oe yang di sana. Harus lagi ke belakang. Tenang. Apa yang terjadi Bu Ema? Masih bola. Ada Bu Ema di sana. Gerakan yang sangat luar biasa sekali oleh Bu Ema. Langsung saja nomor 13 umpan lambung ke nomor 17. Rekannya pelang satu ke darah frame. Darah frame menjadi ruang di sana. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali pertahanan dari Kudu Sanjar bertahan ini. Mengingat tidak mampu melewati oleh pemain dari nomor bebas. Bukan serangan balik di sana. Ada daerah Benjer. Bayang-bayang oleh nomor 99. Lagi-lagi umpan di tengah. Harapkan ke darah Ben. Untuk ke darah Ben suku. Keras tadi darah Ben. Lagi-lagi adalah serangan dari sektor. Ya pertahanan. Sanjar bertahan. Nopiar 998772. Informasi wasit. Pergantian pemain dari Sanggar Bertan. Nomor punggung 77 ditarik keluar. Marwa. Nomor punggung 98. Ruku Rusdi.
Jadi rotasi pergantian pemain dan semangat bro, ayo protes. Dua bola deh. Ya. Berharap aja. Yang berang ke dalam ada nomor 7. Jauh arahkan ke depan ke nomor 99. Pak Rafael menegang bola tenang sekali dari Rafael. Siapa yang dituju? Lagi dari Rafael mencari ruang di sana. Ya do bola nih. Tinggalkan lapangan, tidak menghasilkan lemparan dalam saja. Woi, ketantu dan deh. Yang bermasuk. Lagi-lagi terjadi jual dan satu. Bola ede, bola kawang ini. Sekali shooting yang dilepaskan oleh Lions. Taruh deh. Mampu dan tidak hasil. Power saja tadi. Bang dalam. Ada Bung Emma di sana, siapa yang ini maaf bola deh. Lagi Bung Emma. Ada yang langsung oleh. Masih 1-2 di sana, luar biasa sekali mencoba. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan oleh Pumjek nampaknya. Hai Mas Lampo, diau-diau Sarpina. Apa yang terjadi? Mabe. Dua-dua lalu. Rafem Bang. Iya. Karena seprotes. Mana Sang Guru ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari Sang Masjid. Lagi-lagi terus teman yang bermasuk. Ada langsung oleh darah penjir. Lagi-lagi darah penjir membuka ruang di sana. Lagi-lagi tindakan penyelamatan yang luar biasa sekali Sartara. Bola melayang tinggi di atas udara. Jadi perebutan yang sekali Bung Ram. Gawang dan Sang Juara bertahan rampoko maksudnya. Mampu menangkis bola yang begitu keras dan keras tadi. Daya dia. Hingga bola mampu diselamatkan oleh rampoko. Ini saja Bung Aiman di sana. Lagi-lagi di sini saja oleh Sang Penjaga Gawang. Tempatkan hadiah lemparan ke dalam lagi-lagi. Londo Uriye, Abar Ye. Para penjir di sana mencoba darah penjir. Jaga ketat oleh Bung En. Bung En di sana siapa yang tertuju? Emma sendirian mencari rekan. Lagi-lagi Emma umpan terobos. Emma lagi. Lo selirang lah. Tempatkan hadiah dengan kawan saja. Lagi-lagi darah penjir Sang El Capitano di sana berputar dan bergoyang di sana. Kita saksikan sementara. Umpan ke nomor 7. Luar biasa sekali disapu saja oleh center back Jack. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Darah penjir mencari rekannya di sana. Umpan ke nomor 7. Tidak mampu. Lagi-lagi ke belakang. Bungonen arahkan ke depan. Siapa yang dituju ada Bu Eyen maksudnya. Jaga ketat oleh center back. Kartu wasit. Woi baru 2 kartu Ren, paling itu bola. Apa yang terjadi? Main. Nanti balik mulia di lari. Ada Bung Rian melakukan lemparan ke dalam. Coba melewati Bung Ruh di sana. Penyelamatan Guru Owen yang sangat luar biasa sekali. Tepuk dosa Roban. Hingga mampu melakukan reket dari Bung Bebas. Itu Bung Aiman lagi-lagi. Lagi-lagi percobaan yang dilepaskan oleh Darapen. Gagal. Dan hanya menghasilkan lemparan, hanya menghasilkan serangan gawang saja sementara.
Tenggara Pak Una. Tiara Ujian. Ada Bung J. Langsung arahkan ke depan. Tata. Mengkorak dulu korak deh. Jelas. Sehingga tidak mampu dikejar. Walau. Tenggara. Mereka menjaga di sana. Lagi-lagi tindak penyelamatan. Bung Owen arahkan ke tengah. Lagi-lagi Bung Owen umpan satu dua ke Bung Lewis. Nanti bola dia, yang tahu nanti bola. Rasta dan Lewis tadi. Biar pertandingan kita saksikan ada Bung Lewis di sana. Sekali apa yang terjadi. Tidak mau mengambil risiko. Buang saja. Sehingga mendapatkan peluang untuk melakukan serangan penjuru saja. Tenang dia, tenang dia. Saksikan mampukah anak-anak dari Sanjar bertanding. Kekuasaan jelas dia, kekuasaan penjuru ini. Jir dia ini. Pahal mentari. Tekan baca. Ada Bung Owen sana melakukan eksekutor. Sepat di sana ada Bung Owen. Langsung saja. Kita saksikan tandukan yang begitu keras tadi. Oi, dilakukan. Nomor 8 keluar nomor. Panang kuat lah. Sudah nomor. Maki ditara, maki ditara. Apa nak tu? Ada lus di sana apa yang terjadi? Jauh deh tahu lah baru berempat serangga. Bukan oleh nama berempat. Itu. Karena kes ya rey. Apa tu? Komai komai komai. Kamera cora. Kopi lah. Komai tak kes yang ceper. Apa? Ada bumbung di sana keras sekali bumbung. Ampun opil ampun. Di carut tahu deh. Carut carut. Gawang. Ian pelang saja ke saya. Saya sana. Ada Bung Ries. Lagi-lagi Bung Ries. Siapa yang dituju maksudnya Bang Rus. Lagi-lagi Bang Rus. Lu gak apa-apa lah gue mirai. As keras sekali Bung Dae. Bolos sayap dari bolos sahovin. Apa yang terjadi? Oh ceper. Terlalu. Informasi aset. Nomor punggung 8 ditarik keluar digantikan nomor punggung 2. Ini nama itu sembuh. Arah-arah itu ya. Semangat anda. Boleh sosok siapa yang lemparan ke dalam. Burung sudah dilakukan arahkan ke nomor punggung 11. Yang dilakukan saja oleh pemain dari nomor